Jangan lupa like, comment, share, share video buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan nge-share lagi ya rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Nah mam, setelah beberapa hari aku gak belanja mingguan, akhirnya hari ini baru bisa terrealisasi ya belanja mingguannya. Karena selain beberapa waktu yang lalu aku dan keluarga aku sakit, terus butuh beberapa waktu buat istirahat, nah saatnya buat belanja mingguan lagi. Berhubung stok di kulkas udah mulai menipis nih, cuma nyisa beberapa stok aja, termasuk bumbu-bumbu dapur dan juga masih tersisa stok daging di freezer. Nah, ini aku belanjanya di pasar tempat biasanya aku belanja. Jadi, kalau misalnya aku ke pasar, yang paling pertama aku beli itu harus lauk ya, mam. Jadi, bagian sayuran ataupun buah-buahan itu pasti bagian belakangan. Nah, tadi aku udah beli ayam. Tadi belinya nggak banyak ya, cuma setengah ekor aja, tapi itu ukuran ayamnya lumayan gede. Terus setelah itu lanjut di sini aku mau nyari stok ikan-ikanan ya. Tadinya mau beli udang cuma nggak jadi karena harga udang lumayan mahal untuk hari ini mam. Nah ini ikan-ikannya tuh seger-seger banget ya, mulai dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang paling besar ada di tempat aku. Dan seperti biasa untuk ikan-ikanan gak ada yang dikiloin, semuanya itu ditumpuk-tumpuk kayak gini aja. Jadi hitungannya itu kalau kita mau beli ya dihitung per tumpuk gitu. Nah ada yang mulai dari harga 10.000, ada harga 15.000, 20 sampai yang ratusan ribu. Tergantung dari size dan jumlahnya aja kayak gitu mam. Nah untuk di area perikanan dan daging aku gak terlalu lama videoin karena emang ini tuh aku ke pasarnya itu buru-buru. Soalnya pak suami sebentar mau masuk kantor ya, jadi aku harus ngejar waktu buat belanja ke pasar. Tadi habis dari area penjualan ikan dan daging, aku lanjut lagi buat nyari sayuran. Kebetulan di sini aku nemu jamur tiram, terus aku juga beli ikan asin. Soalnya udah beberapa hari yang lalu ngiler pengen makan ikan asin, tapi berhubung indera perasa aku tuh masih belum balik ya, jadi kayaknya udah saatnya untuk dipancing deh sama si ikan asin ini. Nah ini aku juga lanjut buat nyari-nyari tahu sama tempe. Soalnya udah lama juga sih gak makan tahu tempe. Oke mam, sambil nemenin aku belanja, aku juga mau sapa-sapa dulu nih mams dan bunda yang ada di rumah. Hai assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Oh, I want you to the pool.
Nah ini tadinya aku mau beli jambu air ya Mam, tapi Masya Allah ternyata jambu air masih sangat mahal ya Mam di tempat aku. Harga per kilonya itu 20.000, katanya sih karena masih langka gitu. Jadinya aku gak jadi beli. Soalnya di rumah masih ada stok buah pepaya ya. Terus ini aku lanjut buat nyari cabe, soalnya di rumah stok cabe udah enggak ada ya, udah habis. Kalau untuk cabe rawit itu kayaknya nyisa 5 bijian gitu deh. Nah, ini udah selesai belanjanya dan saatnya untuk pulang ke rumah. Sampai jumpa di rumah ya, Mom. And you were ever forget to tell you how you feel. Alhamdulillah ini aku udah sampai di rumah dan ini hasil belanjaan aku untuk hari ini. Jadi hari ini aku cuma bawa satu kantong belanjaan ya Mam, biasanya kan dua, tapi pas aku belanja sebelumnya kan talinya yang satu itu putus ya, dan sampai sekarang aku belum beli lagi tuh kantong belanjaan. Pas belanja bulanan kemarin lupa banget beli pas ke Alfamart. Jadi ya udahlah ya, gak apa-apa, hari ini selebihnya kita taruh di wadah kantong plastik. Insya Allah besok baru beli lagi deh yang baru. Oke, yang pertama di sini aku beli ikan bandeng seperti biasa ya. Aku tuh jarang banget nggak beli ikan bandeng. Pas belanja mingguan di situ aku beli 2 ekor, harganya 15.000. Terus ini aku juga beli ikan layang. Ikan layangnya itu yang ukuran sedang, harganya 20.000. Kalau nggak salah ini tuh sekitar 16 ekor atau 18 ekor gitu Mam. Lumayan banyak ya. Terus aku juga beli ayam. Ini ayamnya aku beli setengah ekor, tapi kalau dikiloin ini mungkin hampir 2 kilo ya beratnya. Jadi ini tadi suruh potong 4 aja ya. Aku minta tolong sama si pedagangnya gitu, minta dipotong 4. Nanti aku potong kecil-kecil lagi sesuai dengan ukuran yang aku pengenin. Itu harganya 28.000. Terus aku juga beli tahu. Ini tahunya sepertinya itu tahu lagi mahal ya Mam, karena biasanya itu di tempat aku tahu 1.000-nya itu dapat 1 potong. Ini 5.000 dapatnya cuma 4 potong, tapi enggak apa-apa ya. Yang penting masih bisa makan tahu. Terus aku juga beli tempe. Ini tempenya aku beli 5.000 dan ternyata dikasihnya itu 6 buah kayak gini atau 6 pieces gitu ya Mam. Jadi 5.000 dapatnya 6 bungkusan kayak gitu. Nah, ini tadi ikan kering yang aku beli. Jadi aku beli ikan kering yang ukurannya kecil-kecil kayak gini. Ini tuh rencananya mau aku tumis asam manis gitu ya Mam. Jadi mau dikasih cabe biar pedes juga. Ini harganya 10.000 dapatnya 9 ekor. Aku suka banget nih Mam sama ikan asin yang jenis kayak gini ya. Oke, lanjut. Saatnya buat unboxing sayuran dan juga bumbu-bumbu dapur. Di sini yang pertama aku beli kangkung. Ini kangkungnya aku beli 3 ikat ya. Harganya itu 1.000 per ikat. Jadi totalnya 3.000 untuk 3 ikat. Terus aku juga beli bayam. Ini bayamnya aku beli 1 ikat aja, harganya 2.000. Ini bayam merah ya Mam, lucu gitu bentuknya kayak bunga miana. Terus aku juga beli toge. Ini togenya harganya 2.000, dapatnya itu lumayan banyak banget. Dan ada paket sayur sawi kayak gini. Jadi ini tuh satu bungkusnya harganya 5.000, murah banget ya. Dalamnya itu ada sawi putih kayak gini. Aku dapatnya itu yang 3 buah. Terus ada wortelnya juga, ada daun supnya juga. Jadi satu kantong gini harga 5.000 bisa dibuat macem-macem gitu Mam ya. Si sawinya bisa disantan, bisa ditumis, pokoknya macem-macem deh kalau sawi putih kayak gini. Nah, untuk wortelnya tuh gak terlalu banyak ya. Kalau gak salah tuh dapatnya 4 buah atau 5 buah, tapi ukurannya yang kecil-kecil. Lanjut, di sini tadi aku beli apa ya namanya? Jamur tiram. Jamur tiram ini satu bungkusnya itu 5.000. Jadi ini jamurnya cantik banget ya, Mam. Aku biasanya emang beli jamur tiram kalau lagi ada yang jual kayak gini, karena kalau jamur tiram enaknya itu bisa digoreng crispy kayak gitu loh, Mam. Bisa dijadiin lauk, bisa jadi cemilan juga. Nah, ini aku juga beli tomat.
ini tomatnya harganya 5.000, ini tomat kampung ya, Mam. Dapatnya lumayan banyak dan sengaja aku pilih yang agak mentah gitu biar bisa awet banget kalau disimpan. Nah, ini lanjut, aku juga beli cabe merah. Ini cabe merahnya lagi murah banget di tempat aku. Satu kantongnya itu 5.000 aja dan ini tuh bisa sampai 1 bulan ya, Mam, kalau aku. Jadi sebanyak ini bisa buat 1 bulan nih stok di rumah aku. Aku juga beli cabai rawit. Ini cabai rawitnya aku belinya 5.000, dapatnya setengah liter. Jadi di tempat aku tuh dijual per liter juga ya, Mam. Bukan cuma dijual per kilo kalau untuk cabai kayak gini, tapi ada yang per liter. Jadi itu cantik banget ya, Mam, seger-seger gitu. Untuk harga cabai rawit udah mulai turun nih, Mam, di tempat aku mulai stabil. Terus ini udah jeruk sambal atau jeruk purut gitu, itu harganya 1.000, dapatnya 3. Tadinya nggak mau beli itu, cuman kata yang jual cabai tadi nggak ada kembalian, jadi ya udah nggak apa-apa dikasih jeruk sambal aja. Nah, ini setelah food preparation ya, Mam, aku langsung aja perlihatkan bagaimana cara aku nge-food prep. Jadi untuk ikan-ikanan dan daging seperti ini yang bakalan aku taruh di freezer itu, semuanya aku bersihin, aku cuci bersih, potong-potong sesuai selera, terus aku perasin jeruk nipis kayak gini. Nah, di atasnya aku taruh jeruk nipis lagi biar pas mau dioleh tuh bisa aku perasin lagi gitu, Mam. Jadi nggak ada sama sekali bau-bau amis. Nah, tadinya untuk ayam mau aku bagi dua ya, setengahnya mau aku taruh mentah kayak gini, terus setengahnya lagi mau aku ungkep. Tapi berhubung waktunya lagi mepet, jadi nggak aku ungkep ya, Mam. Nanti pas ada waktu luang baru aku ungkep. Nah, untuk tempe aku taruh kayak gini aja di food container, gak aku alasin tisu. Untuk tahu tadi udah aku cuci bersih, terus aku kasih air yang udah mateng. Sekarang mau aku kasih sedikit garam. Jadi untuk tahu bisa diganti airnya ya, Mam, tiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, untuk ikan asin tadi aku taruh kayak gitu aja ya, yang pastinya dalam wadah yang tertutup. Untuk kangkung, ini kangkung yang tadi ya, 3 ikat itu jadinya 2 wadah kayak gini, jadi bisa buat 2 kali masak aja gitu, Mam. Untuk paket sayur sawi yang tadi itu aku bagi 2 wadah kayak gini, jadi si wortelnya aku taruh di satu wadah dengan sawi putihnya juga biar lebih hemat tempat ya. Itu nanti bakalan dimacem-macemin deh, tergantung nanti yang mau masak apa. Terus ini ada bayam, bayamnya juga udah aku siangin jadi satu tempat. Tomatnya juga udah aku taruh kayak gitu. Sama untuk cabe-cabe, ini aku buang tangkai-tangkainya gitu ya. Biasanya aku naruhnya itu bareng sama bawang putih, tapi kali ini aku coba gak pengen pakai bawang putih. Apakah tetap masih jauh lebih awet atau enggak? Oh iya, Mam, untuk sayur-sayuran semuanya itu aku alasin pakai tisu bagian bawahnya, dan sebentar sebelum aku tutup lagi bagian atasnya itu aku tutupin lagi pakai tisu gitu. Nah, untuk tisunya aku pakai tisu yang bisa dicuci ulang ya, Mam. Untuk link pembeliannya ada di description box. Untuk wadahnya di sini aku pakai 3 macam ya. Ada yang Kalista Otaru, Kalista Furano, ada Tupperware, sama ada 4 ya, Mam, yang aku pakai, sama ada yang food container biasa kayak gitu. Karena enggak muat dan enggak cukup gitu ya, Mam. Jadi terpaksa aku pakai wadah food container yang biasa aja. Link pembeliannya juga ada di description box, bisa langsung klik aja di sana. Oke, Mam, ini dia hasil belanja mingguan dan food preparation aku untuk hari ini. Total belanjaan aku semuanya 111.000. Udah termasuk lauk pauk, sayuran, dan juga bumbu-bumbu dapur yang kebetulan udah habis di rumah aku. Nah, rencananya ini bakalan cukup sampai 10 hari ke depan. Jadi budget 111.000 itu untuk 10 hari ke depan dan buat makan 3 orang ya, 2 dewasa dan 1 balita. Alhamdulillah, selama ini kalau ditanya bakalan cukup gak sih? Sejauh ini selalu cukup, Mam, ya, buat keluarga kecil aku, malah kadang lebih dari waktu yang aku perkirakan. Biasanya aku bilang 10 hari, ternyata molor jadi 2 minggu. Jadi seperti itu ya, Mam. Nah, kenapa cenderung murah-murah semua hasil belanjaan aku kali ini? Dan
gak ada bedanya sih sama belanjaan aku sebelum-sebelumnya. Itu karena memang di tempat aku harga-harga itu pada murah-murah ya mam. Apalagi sayuran masih ada yang harga 1000-an. Kita juga masih tetap beli dengan harga 2000-an atau 3000-an. Jadi masih tergolong sangat-sangat murah sih untuk bahan-bahan makanan di tempat aku. Nah sekali lagi di sini aku mau tegasin buat teman-teman, untuk hasil belanjaan aku dan food preparation aku hari ini termasuk juga dengan budgetnya, itu cuma buat referensi kalian aja ya, karena harga di setiap kota itu berbeda-beda. Kita gak pernah bisa samain nih kebutuhan keluarga kita dengan kebutuhan orang lain atau keluarga yang lain. Nah ini udah selesai ya food preparationnya, jadi langsung aja aku tutup bagian atasnya pakai tisu untuk sayur-sayuran, sama langsung aja aku tutup semua wadah-wadahnya ya. Dan setelah ini aku mau taruh ke dalam kulkas. Oh iya mam, untuk semua sayuran gak ada sama sekali yang aku cuci ya. Jadi semuanya itu langsung aja aku taruh ke dalam wadah seperti ini. Dan nanti setelah mau dimasak, sebelum dimasak baru aku cuci semua sayuran-sayurannya. Jadi dengan cara seperti ini bisa membuat bahan makanan jauh lebih awet. Oh ya, untuk tisu di setiap sayuran itu aku rutin ganti tiap 3 hari sekali. Kalau misalnya ada yang basah aku ganti, dan kalau misalnya wadahnya itu agak berembun aku lap lagi gitu mam ya. Jadi untuk penyimpanan awet tidaknya makanan tergantung dari cara kita menyimpannya. Kalau misalnya setelah food prep udah gak dipeduluin lagi, masih bisa aja tuh bahan makanannya ada yang busuk atau ada yang rusak. Oke, ini aku pindahin dulu ke area dekat kulkas, jadi sebentar tinggal dimasuk-masukin aja. Nah, untuk di bagian chiller, di sini aku masih punya stok daun bawang fosil, terus ada stok daging juga, ada sisa ayam ungkep. Nah itu dagingnya masih sisaan dari daging kurban kemarin, belum aku apa-apain lagi, nanti deh diolah kalau misalnya lagi pengen makan daging. Untuk daging sebelum disimpan gak usah dicuci ya mam, nanti dicuci pas mau diolah aja. Di bagian freezer udah selesai segini aja. Nah maafin ya kalau misalnya ada bunga esnya yang lumayan tebel, itu belum aku bersihin lagi. Sekarang kita beralih ke chiller. Di chiller masih ada beberapa stok ya, seperti cabai keriting, terus buncis, sayur kol, ada rempah-rempah juga seperti serai, lengkuas, jahe sama kunyit yang ada di toples hijau itu. Terus yang ada di wadah tupperware hijau lime ini itu stok sayur kol. Nah ini aku lanjut ya buat nyusun semua stok-stok atau bahan makanannya. Semoga aja cukup ya. Ini tuh udah aku ngepasin banget buat naruh semua wadah food containernya. Semoga aja muat. Biasanya itu aku nyisain space yang agak kosong di rak yang pertama buat naruh sisaan makanan pas malam hari. Tapi ini ternyata gak bisa ya mam, semuanya itu kepake. Alhamdulillah ya mam, budget 111.000 udah bisa menuhin kulkas aku. Nah ini untuk rotinya buat sementara aku taruh di laci paling bawah aja ya, bareng sama stok mie instan sama susu kental manis juga. Oke mam, sampai di sini dulu ya video aku untuk hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih udah nemenin aktivitas aku dari belanja ke pasar, terus food preparation untuk hari ini. Semoga selalu menginspirasi bunda-bunda dan mams yang ada di luar sana. Jangan lupa ya mam, like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kirizki93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.